Setiapa tatap matamu, apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panas luar biasa. Itu keren. Hari Minggu kita jadikan di mana momen selalu berkumpul dengan keluarga. Ha-ha. Karena mungkin kita yang hidup di kota-kota. Oh, ceria sekali Talia. Ha-ha. Oh, wow. Tunggu bentar, mohon maaf. Kamu masih SMA. Dek, kalau pulang sekolah jangan langsung syuting dong. Gimana sih? Eh, sinyo mak? Wow, lo sampe bawah lo zoom. Lo? Sinyo? Eh. Sinyo. Aku nih kalau nelfon bukan hello. Sinyo. Ben, udahlah kalau orang gak ada ikhlasin aja ngapain sih cari-cari. Gue lihat tadi dia ada di ruang make up tuh. Ya, kayak, lah, gue pikir dia masuk studio. Bisa kesana gak? Bisa. Terus gue ditinggalin, gue takut. Ya sama lo sini. Ayo, gue sini aja nih. Sekarang ini saya mau nyamperin Sinyo. Ini dia, udah tahu udah jamnya syuting, dia malah main-main. Kemana ini? Oh my God, lihat. Langsung laporan kasat mata. Oh my God, Sinyo lu parah banget. Lu gak cantik aja lu begini, gimana lu cantik? Oh my. Kamu mau naik apa? Kamu mau naik alap-alap? Boleh pokoknya. Boneka gembrong. Gua tanya, orang udah mulai syuting lu asik-asikan sama bintang tamu di sini. Ngapain lu tahan-tahan bintang tamu di sini? Baim, dari Marsyanda lu kayak beginian lu. Jorok lu mainnya lu. Bukan jorok mainnya, gimana sih? Secara ya, Ega kan itu udah cantik jelita. Jadi ya pasti mereka maunya nempel-nempel sama Rizky, Ega. Rizky Aditya juga harus lihat dong, track recordnya dari Agnes Monica. Masa kesini? Emang ini kenapa? Ini kenapa? Ini wanita masih gunain baterai, lu tau gak? Enak aja pakai headset kali. Ih, sirik aja. Kena polisi tidur aja kabelnya copot. Apa sih? Ini udah mulai acaranya. Ya udah sih, ganggu mulu deh. Enggak apa-apa, ntar dulu bentar lagi. Oh, gue jadiin saus lagi nih di botol nih. Jangan dong. Ntar kayak bentar lagi. Udah, nanti. Bener ya? Iya dong. Sana, studio. Bener ya? Nih. Ganggu aja. Mau enggak? Sana. Iya kan? Ih, ini mah kulitnya. Kawat. Sini. Ini mah kulitnya. Oh gitu. Parah tuh perempuan. Siapa sih? Rizky, jangan gitu dong. Udah. Sekarang kita ke studio ya. Lo pelakor ya? Godain cowok orang aja. Masuk, syuting. Iya, sorry. Masuk, sorry. Si cowok juga gak ada harga dirinya.
digodain orang kok gampang banget sih? Aduh. Ayo syuting dong. Ini hari Minggu, ini kita nih ada di Brownies Weekend. Ayo cus, cus, cus. Loh, lo gede amat kameramennya. Sorry. Ini baru gue rasakan yang namanya Minggu Ceria. Yeah. Pertama-tama ketika masuk mengawali Brownies, apa kabar? Yeah. Eh, sorry, gue juga aktor. Lo lihat gue, Dude Herlino. Eh, kamu? Iya. Ya ampun. Ini Syakib, Syakib siapa? Ali Syakib. Oh, gue tahu. Lu di tengah. Tengah, coba gandengin berdua, gandengin bertiga. Oh, ceritanya Marsyanda. Di antara dua pilihan. Makanya tema kita hari ini adalah dunia itu sempit, say. Karena kedua bintang tamu kita. Kenapa kita ambil tema dunia itu sempit, say? Karena kedua bintang tamu kita ini pernah dekat dengan Marsyanda. Sebenarnya nih. Ya. Mau ngomong nih. Duduk aja, say. Duduk. Sini. Gua di mana? Di sini. Manis. Sebenarnya apa sih salahnya Alicia Subandono? Kamu mau ya, mau klarifikasi coba, apa? Ceritain jadi, klarifikasi. Klarifikasi. Kalau Marsyanda sih sebenarnya ya itu nggak seberapa yang sebenarnya yang gue rasain sama Mbak Im. Setiap gue ngeliat Mbak Im nih sejujurnya 10 tahun lalu nih, aduh itu ekstrim. Kenapa ekstrimnya? Ekstrimnya apa? Coklat, stroberi? Ini gini. 10 tahun lalu. Ya karena Mbak Im lebih lama. Mbak Im lebih lama. Enggak, ekstrimnya 10 tahun lalu. Oh, Inang siapa Ose Inang? Ini siapa nih lagi jalan? Turun eskalator. Oh. Ayo, ngaku aja. Ayo. Hei, lu lihat. Gelang yang dipakai sekarang sama gelang itu sama. Ayo, ini ngapain gandeng-gandengan? Lu mau nyebrang lo? Gua tanya. Ayo. Udah, aku aja. Ini apa nih maksudnya foto-foto begini? Kenapa lu enggak cerita sama gue? Lu siapa? Lu nyokapnya? Ya gua kan penggemar. Coba Rizky. Huh? Ya jangan nyender di pohon nanti lengket. Itu jalan hanya ngobrol-ngobrol doang atau memang ada hubungan sih? Itu emang jalan ngobrol-ngobrol aja. Jalannya berdua atau ada siapa berdua, lagi itu? Berdua. Itu ngapain tuh? Maaf ya aku pakai rok mini soalnya ntar. Oh. Jalan emang mau judul bareng. Ini habis kan? Nonton ya? Huh? Ini habis nonton? Lupa lagi. Huh? Kayaknya sih iya deh. Lupa, berarti lu tuh kalau pergi sama Marsyanda gak berkesan dong, kok lu lupa bukan, sih? Bukan, maksudnya itu abis nonton atau yang gak tahu gitu, lupa lagi. Ya pokoknya ibaratnya gak ada sesuatu yang spesial pembahasan, karena ya jalan aja. Aku bingung deh, kok kalau gue lagi foto sama orang, lagi jalan sama orang, kok gue gak pernah difoto-foto gitu sih? Lu berarti gak mungkin orang gak mau foto juga karena lu jalannya emang gak lazim kali, Nek. Beda. Maksudnya gak lazim, dia suka jalan di jalur-jalur busway. Gitu. Kalau sampai tahu, geger nih dunia. Baim Wong. Apa? Kalau Baim waktu sama Marsyanda berapa lama? Dua tahun.
Oh. Ya lo. Baim. Lo lihat rambut lo noh. Lo. Nyaman dulu. Ya lo Im. Lo bener-bener ya Im. Kayaknya lo tiap hari mainnya ke salon gitu kalau rambut lo begitu. Ini waktu zaman-zaman dapet ya? Ini di eranya keren banget. Iya, ini kan era-era Tomingse ya, Im. Ini Tomingse. Dulu kan juga kayaknya semuanya rambutnya begitu ya? Iya, gak tahu kan gue waktu kecil gak di Indonesia. Jadi gue baru... Gue di Indonesia baru 4 hari deh sama sekarang ini. Aduh, deh. Jadi Baim sama Marsyanda itu tahun berapa sih waktu pacaran? 2006 sampai 2008. Gitu. Terus udah gitu, ini ada sumber terpercaya. Dia bilang katanya Baim akhir-akhir ini suka mimpin Marsyanda ya. Apakah kangen apa gimana? Bohong. Gua bohong, ada gua baca chatnya dari handphonenya Gading, dari grup. Kenapa? Enggak lu cerita? Ayo. Gua telepon Gading Martin. Lu ngobrol dulu, gua telepon Gading Martin. Iya. Oke. Iya. Ayo lo cerita. Lo cerita katanya lo sering mimpiin dia apa pertanda jodoh apa gimana ya gitu. Ayo. Hei. Mas. Ini ada Baim Wong nih di studio Brownies. Kemarin kan Baim ngomong kan kalau misalnya Baim suka mimpiin Marsyanda kan, Mas? Dia doa salat. Hah? Ini speakernya di mana sih handphone ini? Bentar. Ya? Ah? Di mana sih speaker ini? Halo? Mas? Ini. Oke, Gading. Kemarin katanya handphone lu kayak murah nih emang. Halo? Ding. Kemarin katanya Baim ngomong sama lo kalau jangan-jangan dia mimpin Marsyanda itu adalah jodohnya gitu. Bohong sih, Mas Dok, kan bohong. Astagfirullahaladzim, hei, lu yang ngomong. Uban. Bohong banget. Udah, enggak ada guna kesannya gue yang bohong. Udah. Coba jujur, apa maksudnya apa tadi? Ya, dia udah ngaku. Tadi Baim udah ngaku, emang lu mimpi apa sih? Lu mimpi apa? Gua tanya. Coba Im, mimpi apa Im? Ketemu dia doang di mimpi. Ketemu di mimpi, terus? Jodoh. Gak ngapa-ngapain gitu doang. Terus abis itu lu kepikiran. Lu mah gimana gitu mau dapet pacar sih Im? Lu ngomongnya masih begitu. Lu tegas. Kan sebenarnya disuruh sholat istiqoroh sama keluarga. Oh iya, baca surat-surat biar dapat jodoh. Sholat, katanya tiba-tiba mimpinya dia, makanya iseng aja. Ya, tapi emang bener ya, gue gak tahu kenapa, Baim, gue ketemu sama Baim di Pondok Indah Mall sama siapa, ya. Tapi gue gak tahu kenapa kalau ngelihat Baim, kayaknya sama Marsyanda itu udah pas banget ya. Menurut gue, sebagai penggemar, ya kan? Tapi sama Reski, apa? Ya nggak ada masalah kalau masih sama-sama single. Kita lihat Marsyanda nanti mau nyantolnya sama siapa. Bener nggak? Iya. Gitu, dua-duanya cakep. Jangan kalau orang lagi ngincer, intinya maunya penyanyi dangdut doang, percuma. Hei, Ivan, berdiri sini. Baim, sini. Maksudnya apa sih penyanyi dangdut? Gue juga gak ngerti. Lo siapa yang deket sama penyanyi dangdut? Diam, sini. Temanya, dunia ini sempit, say. Ada kaitannya antara Rizky Aditya dengan Baim pernah deket sama Marsyanda. Lo tahu antara Baim dan Ivan Gunawan ada kesamaannya? Apa? Sama-sama pernah deket dengan Ayu Ting Ting. Oh, acara gue masak air sampai ayu kamu kenapa sih kok kamu mulai cuek bohong lo kagak ini dia ini tuh bohong udah lo jujur aja lo ngapain deket-deket sama bapaknya lo ini klarifikasi nih ini sebenarnya datang ke restoran ketemu sama dia gombal
gak ngaku, emang lu pernah deketin Ayu, aku gak? Jangan bohong. Pernah dikit. Ternyata saingan gue banyak ya. Banyak. Pantesan yang beginian original ada, Ayu gak mau sama gue ya. Iya. Gak apa, lu jangan ngeliat Baim biar kayak gini-gini, bo. WhatsApp-nya berderet, men, cewek-cewek. Lu... Iya. Lu kalem, lu ngapain dada-dada mulu, gak sanggup? Gak, hei, gua kasih, Baim siapa juga dideketin. Gua kasih tau ya, kalau nomor WhatsApp gua kasih tau juga dia WhatsApp gue. Gua bisikin ya? Ya. Cantik ya, Ti. tapi sebenarnya kalian kan termasuk cowok-cowok jomblo dan juga ganteng. Sebenarnya kriteria perempuan seperti apa sih yang menjadi target untuk menjadi pasangan lo di masa depan? Kalau Rizky apa? Seperti apa? Cantik. Thank you. Seks. Kenapa cuma ngomong doang? Thank you. Terus? Seksi. Thank you. Seksi? Seksi gue menang, lo mah ngapa? Gue gitu seksi. Gue gak mau untuk ketahuan. Kalau ibarat kata ayam, gue nih ayam luar negeri yang disuntik. Kalau no, ayam kampung yang 100.000. Ibarat arti burger. Gua burger di SD. Kalau ini mah kebab. Kriteria apa lagi? Cantik, seksi. Sama bewokan. Sama bewokan. Apa sih? Apa? Hari Minggu? Iya. Ini hari apa? Hari Minggu. Udah tau waktunya singa laut siung apa enggak? Lagi ngepal, lagi ngepal. Ya. Kali-kali ngepal. Pelatih singa laut. Kalau lo lihat Rizky Aditya masuk enggak selera lo? Iya. Masuk. Tadi kamu bilang kan cantik, aku udah cantik. Kamu bilang kamu yang seksi, aku udah. Sorry, gue mesti iklan dulu nih soalnya udah kegenitan ya. Udah enggak bisa. Ya, udah, enggak, sorry, soalnya penonton udah mulai komplain ngelihat wajah. Sorry. Oke, Manis, jangan kemana-mana, masih banyak keseruan di Brownies Weekend. Oke, Manis.